kasih Anda tetap setia di Tegar TV. Dua minggu sudah bulan puasa terlewati, gimana? Semangat terus ya pastinya. Saya Kori Olivia juga tetap semangat menemani Anda dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Mbak Kori, alhamdulillah. Ustadz, apa sih Ustadz yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang Muslim saat menjalani puasa Ramadan? Jadi umat Islam itu memang ketika puasa itu selain untuk menahan dari makan dan minum, juga hubungan seksual suami istri ya pada hari-hari biasa diperbolehkan, itu untuk ditahan. Artinya bahwa orang ini sekalilah menanggalkan sifat kemanusiaan atau sifat kebinatangan ya, yang dalam tanda kutip bahwa manusia ini ada kesamaan dengan binatang, ini melakukan reproduksi, makan dan minum, supaya manusia ini naik tingkat menjadi makhluk spiritual lah. Jadi bahwa hidup ini tidak hanya makan dan minum dan seks ya. Tapi itu hanya untuk menggugurkan kewajiban kalau hanya meninggalkan tiga hal. Meskipun tiga hal itu hikmahnya selain untuk fisik kita baik, juga untuk bagaimana berempati kepada orang-orang yang kurang beruntung, juga kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang misalkan bisa menyakiti, baik secara verbal atau non-verbal, yang menyakiti orang lain sehingga menggugurkan pahala puasa. Contohnya apa? Menggunjing. Kita ghibah ya, menggunjing saudara kita. Kita menceritakan aib saudara kita, meskipun itu true, meskipun itu benar, tetapi itu dilarang. Karena saudara kita ini, ya, mosok kita di depannya baik, tapi di luar itu stop on back, ya gitu ya. Itu dilarang, karena menggunjing ini sebenarnya ibaratnya kita ini berarti secara spiritual pun kita ini sudah bangkrut. Meskipun aib-aib saudara kita ini ada, tapi kita disuruh untuk menutup mata. Harusnya sebelum kita mengoreksi aib saudara kita, terlebih dulu kita adalah mengoreksi diri kita. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Qabla an tuhasibu. Jadi kalian harus mengevaluasi, introspeksi dulu ke diri kalian sendiri sebelum kalian mengoreksi orang lain. Juga berdebat. Berdebat kusir ya, dalam arti kalau debat dalam koridor ilmiah yang ada manfaatnya itu tidak apa-apa. Tapi kalau debat kusir, kemudian menggunjing, kemudian kita menyakiti perasaan orang lain ya. Dalam Ramadan pokoknya kita diharapkan untuk jadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari di luar Ramadan. Karena ketika Ramadan itu kita pahala kita itu dilipat gandakan. Artinya ini adalah waktu kita, ini salah satu rahmat Allah juga, bahwa supaya umat Muhammad ini kan umurnya cenderung relatif lebih pendek dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad dan umatnya itu kan, Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Orang Indonesia juga mortalitasnya itu kan sekitar 63 tahun juga. Kalaupun ada yang 80 sampai 100 itu kan jarang ya Pak. Nah, sehingga ada bulan yang, makanya Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Artinya kita dikasih kesempatan untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan umat-umat sebelumnya itu, karena usianya panjang. Nabi Nuh aja jadi 950 tahun usianya. Jadi artinya kita kalau mengejar, kalau dari segi usia itu nggak mungkin. Tapi dengan rahmat Allah, dengan dihadirkannya Ramadan, makanya kita diminta ketika Ramadan ini melakukan hal-hal yang baik lebih dan hindari hal-hal yang buruk. Makanya ada sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini kan sebenarnya sholat sunnah yang memang tidak wajib. Tetapi ini sekali-kalilah di dalam Ramadan karena ditingkatkan kita. Makanya ada yang melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya kalau yang di kota yang sibuk biasanya melakukan 8 rakaat nanti plus 3 witir jadi 11. Kalau yang punya waktu itu 20 nanti plus 3
witirnya, jadi 20 hijjah. Nanti malamnya tambah tahajud, begitu. Bagi yang walaupun ini sunnah ya Mbak Korea. Jadi ini Allah dalam bulan Ramadan memberi kesempatan kepada umatnya, ya, kepada makhluknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik secara hubungan hablum minannas, hubungan antar manusia, antar personal dengan sesama manusia juga hablum minallah, seperti itu Mbak. Baik Ustadz Sukron, terima kasih Ustadz untuk waktunya, sehat selalu, sampai ketemu lagi besok Ustadz. Sama-sama Mbak Kori, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tagarian, sedemikian jelang beduk maghrib bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.